Pemirsa, dari 18 cabang olahraga pada Pekan Olahraga Kabupaten 2, Kabupaten Jayapura, 5 diantaranya telah sukses menyelesaikan pertandingan. 5 cabang olahraga yang telah selesai dipertandingkan yakni rugby, dayung, sepatu roda, catur, dan kempo. Demikian hal tersebut dijelaskan Koordinator Bidang Pertandingan Panitia Besar Porkap 2 Kabupaten Jayapura, Parson Horota. Ia menjelaskan bahwa untuk cabur dayung, sepatu roda, dan catur di Distrik Sentani Timur yang keluar sebagai juara umum. Sementara untuk cabur kempo, juara umumnya dari Distrik Namblong, dan cabur rugby juara umumnya dari Distrik Sentani. Yang kedua dayung, yang ketiga sepatu roda, keempat catur, yang kelima kempo yang sudah selesai. Sedangkan yang lain sementara berjalan hari ini baru start renang di Akuati. Berarti totalnya berapa Bapak yang sudah selesai? Sudah selesai 5. Mungkin hari ini juga sudah ada, bisa selesai lagi, saya belum lihat rekapan jadwal, tetapi yang sudah selesai sudah itu adalah 5. Selain 5 cabur yang telah diselesaikan, ada cabur tinju dan renang. Oleh karena itu pihaknya berharap seluruh pertandingan bisa selesai sesuai target waktu dengan baik. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, Ainis Jayapura melaporkan.